Hei, orang ni, kau nampak macam miskin je. Tapi banyak robot kau ada. Kau top up robot dekat mana sampai banyak robot kau ni? Nampak je pakaian aku ni macam miskin tau orang kaya. Tapi robot aku banyak sebab aku beli robot dekat item ku. Ni mesti first time kan kau dengar kan orang kaya. Mari Horangi terangkan. Horangi beli robot menerusi laman web item ku. Bukan sahaja untuk beli robot, malah kita juga boleh beli game pass. Sebab dekat item ku punya website sahaja yang ada jual game pass. Unik betul kan? Dan ini dikenali sebagai Roblox Universe. Roblox Universe yang ada dalam item ku, kita boleh beli Roblox, items dan juga game pass yang kita semua perlukan dalam permainan Roblox untuk upgrade. Dan perkara yang paling penting, bila kita beli, kita boleh dapat dengan pantas dan dijamin selamat. Mari korang tunjukkan contoh macam mana nak beli dekat item ku. Ada game-game pass yang korang perlukan dalam Roblox seperti game Survive the Killer Roblox, Toilet Tower Defense, Black Ball Roblox, Roblox Pet Simulator, Blox Fruit Roblox dan macam-macam lagi game pass yang lain. Tapi macam hari ni, korang nak tunjukkan korang, korang ni nak beli Roblox lah. Mudah. So korang tekan je kat Roblox Universe. Korang pilih berapa nilai Roblox yang korang nak. Korang tekan macam sekarang korang ni nak beli 100 Roblox. Kemudian korang ni just tekan je buy now sekarang. Korang pilihlah pembayaran apa yang korang nak. Macam sekarang korang ni pilih Maybank. Dia ada macam-macam jenis bank yang korang boleh gunakan dan bayar menggunakan dekat item ku ni. Lepas tu korang tekan saja pay dan masukkanlah detail-detail pembayarannya. Baik, selepas anda dah berjaya buat payment successful tadi dan dekat order detail, dia akan bagi voucher code. So copy code ini dan layari roblox.com/redeem dan just paste sahaja code ini dan korang dah boleh redeem. As simple as that. Dan korang dapat 100 robot lah. Mudah kan guna item ku? Jadi anda jangan lupa untuk top up menggunakan item ku dengan menekan link di bahagian description dan pin comment. Dan cuba Roblox Universe yang ada dalam item ku untuk semua game pass yang anda perlukan dalam Roblox. Wah, handsome juga aku dekat cermin ni. Alhamdulillah, aku bersyukur sangat Allah bagi aku rezeki kekayaan ni. Hah, dapat rumah besar, kereta sport. Alhamdulillah, ini semua rezeki ni. Aku baru ingat, cikgu-cikgu yang pernah ajar aku dulu minggu depan dia nak buat reunion. Aku nak beli hadiah lah untuk diorang. Yelah, tanpa cikgu ajar aku, aku tak akan dapat kekayaan macam ni. Cikgu bagi ilmu kat kita, dia bagi tips nak jawab exam SPM. Lepas SPM aku sambung universiti, aku belajar betul-betul. Aku dah berjaya jadi kaya sekarang ni. Aku nak beli hadiah baik-baik lah. Aku nak beli hadiah mahal-mahal lah. Nak daripada kedai kucing tu. Tak silap kedai kucing, owner kucing tu, dia jual barang-barang branded ya. Nak belilah dekat situ. Aku kena ajak ni kawan-kawan yang lain. Oh, Syakil, dia tengah buat apa? Tengok TV ni. Aku kena ajak dia ni pergi beli hadiah. Yelah, assalamualaikum Syakil. Kau dengar tak? Oi Syakil. Oh, kita berjirai. Ini kawasan rumah orang kaya ni. Assalamualaikum Syakil. Syakil. Waalaikumsalam. Oi Syakil, minggu depan kan cikgu nak buat reunion. Kita kan dah lama tak jumpa cikgu-cikgu. Kita ni berjaya sebab cikgu-cikgu. Apa kata aku nak ajak kau, kita pergi beli hadiah untuk cikgu. Yelah, kita kan dah kaya sekarang, apalah sangat kan. Boleh Syakil, jom. Boleh juga, jom. Aku bawa kereta kau, aku bawa kereta aku. Aku ni nak tunjuk juga kereta aku ni. 1.2 juta robot ni aku beli. Ni panggil pula Farid dengan Icha ni. Wih, rumah Farid ni kelas betul lah. Kau Syakil kan? Panggil dia. Assalamualaikum Farid. Oi Farid. Oi, bersenang lenang orang kaya. Waalaikumsalam. Wah, pakai songkok orang kaya ini. Wah, Farid, macam ni Farid. Aku nak ajak kau, kita pergi beli hadiah dekat cikgu. Yelah, minggu depan nak reunion ni. Cikgu banyak berjasa kepada kita ni. Kita kena bagi hadiah yang elok-elok, yang kaya-kaya lah. Orang kata kalau bagi hadiah yang elok ni, kita punya urusan akan dipermudahkan Farid. Jom Farid, bawalah kereta limousin kau ni. Berapa juta ni kau beli ni? Oh, bawa kereta kau sendiri. Assalamualaikum ni. Ada seorang lagi orang kaya baru. Ini orang kaya baru ni. Assalamualaikum Icha. Manakah Icha ni? Ada orang tak kat rumah ni? Assalamualaikum. Horagin tengok macam tak ada orang kat rumah ni. Tu ada gaun. Ui,
Assalamualaikum orang kaya baru. Hey, Ica. Wah, dah jadi kaya dah tak bertudung sekarang. Dulu oh, dah kaya kan. Oh, tak apalah Ica. Mudah-mudahan awak insaf nanti. Tak apa Ica. Jom kita nak pergi beli hadiah sekarang ni Ica. Ah, nak pergi beli hadiah kat cikgu. Cikgu kan nak buat reunion. Bawalah kereta kaya kau tu Ica eh. Jom, kita convoy sekali. Nak beli apa kan dekat cikgu? Beli iPhone pun boleh juga eh. iPhone tu murah. RM7,000. Murah je. RM7,000 murah je. Jom. Aicha bawa kereta sendiri. Aku bergerak dulu, kita jumpa dekat kedai. Kami sebenarnya bercadang untuk memberi hadiah kepada guru kami. Jadi boleh tak Encik Fahim tunjukkan apa barang yang Encik Fahim paling mahal lah Encik Fahim pernah jual dekat sini. Kami ni tidak kisahlah berapa nilai dia. Encik Fahim katakanlah. Kami pejam mata je, kami akan bayar je Cik Fahim. Sebenarnya hadiah yang berkualiti. Ada. Oh, mana Fahim. Kami tak nak lah yang murah-murah ya Fahim. Okey. Apa? Wow, apa ni? Ada kucing, anjing. Ni aja. Apa ni? Wow, PS5. PS5 100,000. PS5 100,000. PS5 100,000. Macam elok juga kan beli kat cikgu kita tu Farid. Tapi aku tak nak PS5. Siapa nak beli PS5 belilah. Murah ni. Murah. Tapi saya tak nak Encik Fahim. Saya nak sesuatu yang lagi mahal. Saya tak nak kucing-kucing ni. Buat cikgu lah. Ish, cikgu saya tak suka kucing. Ada alahan. Ada tak awak jual iPhone ke iPad ke, sebab dia nak gunakan untuk dia mengajar student-student dia tu. Korang pilihlah barang korang sendiri. Ada. Mana? Saya kalau boleh nak beli ni lah, iPad lah kan, dekat cikgu saya. Ada stok. Ambil stok. Wah, iPad tu berapa? Uish, orang kaya baru. Assalamualaikum orang kaya. Apa khabar? Selamat datang. Selamat berjumpa. Apa khabar? Ini kaya betul ni Farid. Ini berapa ni Fahim? Ini berapa? Ini RM50,000. RM500,000. Masya Allah, murah ni. Tak apa Farid, saya beli. Saya angkat satu. Saya agak satu. RM500,000 saya bayar sekarang. Tepi. Korang pergi pilih dulu. Angkat 5 lah. 5 eh. Saya rasa angkat 10. Saya angkat 10. iPad tu untuk cikgu, saya nak bagi ke semua cikgu saya. Angkat 10. Ada diskaun. Bagi diskaun. Okey, saya bayar pakai kad. Nanti masukkan dalam kereta saya eh. Masukkan dalam kereta saya dekat sana eh. 5 juta harga dia. Boleh. Baik. Nanti masukkan dekat kereta saya. Ica, kau beli gitar eh? Gitar ni berapa, Encik Kucing? Encik Fahim? Berapa gitar ni? Kau beli apa ni, Syakil? Farid, kau beli apa? Kau beli hadiah misteri ya, Farid? Wow, mesti cikgu terkejut ni. Ada apa ni hadiah misteri ni? Bayar. RM300,000 je gitar tu. Belilah, Ica. Hadiah rahsia. Aku beli iPad. Mahal-mahal punya untuk cikgu. Cikgu, jangan lupa masukkan ni. Okeylah, angkat. Ini berapa? Bayar pakai cash. Bayar pakai cash Farid ni. Okeylah, saya angkat. Ica, kalau dah angkat, jomlah. Assalamualaikum. Hai, anak kucing. Encik Fahim. Kami datang ni. Ini anak Pak Samad kan? Orang kan? Bapak kamu nak beli senjata apa pula? Kali ni kita orang datang bukan nak beli senjata lah. Kita orang nak beli hadiah untuk cikgu kami semua ni lah. Anak murid yang baik. Tapi kami bercadang nak beli hadiah murah-murah je. Walaupun kami kaya, kami tahu kami boleh mampu beli iPad, kereta, macam-macam lagi barang-barang yang kaya. Tetapi kami tak nak. Bukan apalah. Saya tak nak nanti harta saya ni kurang. Yelah, beli barang-barang mahal nanti duit saya tinggal sikit. Saya nak biar duit saya banyak je. Bau-bau kaya sebenar. Jadi ada tak barang-barang murah? Pula eh. Baik. Sihat. Ada tak yang murah-murah sikit? Ada tak? Okey, apa tu? Apa barang yang kamu ada? Okey, sini. Ini apa ni? Ini kerepek je. Berapa kerepek ni? Makanan murah. Makanan lah yang murah kan nak bagi hadiah. Tapi awak ada tak hamper? RM10. Boleh tak awak buat hamper nanti? Saya ambil sikit-sikit. Sikat je lah. Kau beli sikat je? Boleh. Lepas tu dalam hamper tu saya nak awak letak coklat-coklat ni berapa? Coklat ni berapa untuk cikgu-cikgu?
Awak rasa betul tak tindakan kita orang ni, Encik Fahim? Memandangkan awak ni kucing, awak ni lebih berperi, adakah awak rasa tindakan kami ni berperi kemanusiaan lah? Yelah, kami ni orang kaya kan. Saya nak tahulah pendapat awak, macam mana Encik Kucing? Yelah, oh awak beli coklat Cadbury. Cadbury? Farid, coklat Cadbury tu halal lah tak? Nak bagi cikgu ni Cadbury. Encik Fahim, tak betul sangat tapi duit kamu kan? Ya, walaupun tak betul tapi ini duit saya. Kami ni orang kaya, suka hati kami lah nak bagi hadiah apa. Sikat je, siapa suruh dia potong rambut dulu? Oh, kau tak puas hati dengan cikgu yang potong rambut kau, Eicha? Kau beli sikat je. Bagus, bagus, bagus. Eh, beli phone mainan. Bolehlah cikgu-cikgu tu kan dengar bunyi ting 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 dengan mainan tu kan. Ha. Oh Farid, kau beli bagi hadiah ni eh? Tak apa tak apa tak apa. Aku bagi hamper lah kat cikgu kan. Mana pula si Syakil ni? Dia pergi mana? Oh, dia pergi beli hadiah kat lain ke? Ya, aku rasa Syakil bagi hadiah baik-baik lah. Mana aku nak. Fahim, tak apalah Fahim. Awak buatlah hamper ni. Awak tambah ni RM10. Tambah air teh ni tak nak. Air ni, air susu, air mineral ni. Lepas tu tambah apple, pisang, buat satu hamper. Letak dalam kereta saya, okey? Saya bayar cash. Ni ambil cash. Saya bayar sekarang. Okey dah. Boleh. Buat apa bagi mahal-mahal dekat cikgu? Bukannya cikgu tahu guna pun benda-benda mahal. Betul tak Icha? Betul tak Icha? Kan? Kita orang kaya ni, kita kena jaga harta kita untuk diri kita lah. Kan? Kan? Betul tak? Betul tak Farid? Betul tak Farid? Kan? Letak dalam kereta. Letak dalam kereta. Weh, kelakar betul lah cerita panda ni Farid. Wah Farid, kau tengok TV sambil baling-baling duit dia. Kaya sangat kita ni. Bibi, dah siap belum makanan saya, Bibi? Bibi, dah siap belum makanan kami? Kami dah lapar ni, Bibi. Dah siap dah. Wow, Bibi masak apa hari ni, Bibi? Wow, masak pancake dengan rendang. Terima kasih ya, Bibi. Farid, nanti kau bagi gaji lebih kat Bibi ni. Bibi ni bagus betul lah, dia buat kerja. Fahim, sini, Bibi Fahim. Dah siap basuh baju kita orang? Sekejap lagi kita orang nak pergi ada event ni. Dah, bagus betul lah Fahim, memang bagus. Bibi kita ni memang bagus-bagus kan Farid? Rasa bersalah pula tak ajak diorang makan sekali. Fahim, dahlah jangan buat kerja dulu. Meh makan dengan kita orang. Meh makan rehat dulu dengan kita orang. Meh. Makan dulu dengan kita orang. Duduk. Tak apalah. Awak Bibi yang baik. Tak apalah. Mainlah duduk. Banyak kerja ni. Alah, tak apalah. Kerja tu nanti je, makan dulu dengan kita orang. Baru meriah sikit. Fitri. Awak ni tiba-tiba masuk. Awak dari mana Fitri? Awak dari mana ni? Daripada mana ni? Terima kasih. Fahim, pergilah ambil makanan dekat dapur. Makan sekali dengan kita orang. Tu makanan awak tak letak lagi. Mana Bibi Icha? Bibi Icha. Dah. Mari makan sekali dengan kita orang. Makan sekali dengan dia. Projek juta-juta. Macam mana projek kau ni? Aku nak bagi tahulah. Bibik-bibik kita ni memang terbaik diorang buat kerja tau. Fitri, aku rasa diorang memang layak dapat gaji lebih, bonus lagi lah. Bagus Farid, bagi bonus. Fahim, awak buat kerja elok-elok tau. Kami akan jaga awak macam keluarga. Walaupun awak bibik rumah kami ni, kami layan awak macam keluarga tau. Awak nak lari rumah tak? Nak lari rumah tak? Syukur tak dapat kerja dengan kami, orang kaya baik. Tak mau eh? Fahim, kalau awak nak cuti hujung minggu ni, pergilah bercuti. Yelah, awak pun dah 5 hari duduk sini. Tak apa, nanti masa cuti tu kita orang boleh kemas sendirilah. Bagus Icha tu. Kita ajak makan tak makan, dia buat kerja rumah macam tu. Ini Bibi kayangan lah. Kau ada projek yang lemas ke? Tak apa, boleh kerja, tak payah cuti. Ini Bibi yang rajin. Ini Bibi yang kita cari ni. Weh, bagus betul lah. Ya Allah. Farid, mana awak jumpa Bibi-Bibi ni? Nanti saya bagi satu bulan bonus eh. Bagus lah kau Farid. Kau tengok tu, Icha tu, Bibi Icha tu tengok. Rajin betul dia, ha? Bersih rumput kita ni. Cantik je. Wah. Farid, kau kan single lagi. Kau tak nak ke try Bibi Icha ni? Nampak macam calon yang sesuai untuk kau, Farid. Maklumlah, mak bapak kau dah selalu tanya aku. Bila Farid ni nak kahwin? Aku rasa Bibi Icha ni sesuai dengan kau. Tak nak konon. Alah, kau kaya. Kau boleh bagi Icha, Bibi Icha ni segala-galanya. Come on lah. Aku nampak sesuai.
Tuan nak makan lagi? Eh, boleh juga. Buat masak apa lagi tu? Huh, bagus betul lah Bibi Icha ni. Hey, aku ni tak nak kahwin lah Fitri, aku nak single solo je. Aku kaya kot. Eh, sedap ni kan, sedap ni. Boleh-boleh lah Bibi hantar. Aku nak tengok pula. Ni, Bibi seorang ni, Fahim ni. Macam aku kata, ya Allah bagusnya. Wah, eh bersih lah dia basuh. Ah, licin berkilat-kilat bilik. Wah. Wah. Fahim, awak ni tak penat ke kerja sebagai Bibi ni? Memang bagus lah awak. Memang cari rezeki untuk family ya. Bagus betul lah. Ah, tak penat sebab dekon. Alhamdulillah. Yelah, kerja dengan orang kaya yang baik kan. Aku dapat projek ni. Projek ni bernilai 10 juta. Korang nak join tak? Tender ni dekat je, dekat UK je nanti kita pergi. Ah, ha, tapi korang kena melabur lah. Melabur 5 juta. Boleh? 5 juta. Nanti pulangan yang korang dapat double lah. Ah, ha, korang dah labur 5 juta, korang akan dapat double daripada nilai 5 juta tu. Aih, aku tak main lah forek-forek tu. Apa barang lah Fitri. Ini business real ni. Aih, apa benda Bibi ni mengampuk ni? Ha, apa hal Bibi Icha? Minum, mestilah nak minum. Takkanlah benda tu pernah tanya. Kita orang tengah bincang ni mestilah haus. Pergi buat air sekarang. Aduh, itu soalan basic. Hey, tuan, bathtub ni dah panas dah. Nak mandi, boleh pergi atas. Ya Allah Fahim, kan kita orang cakap petang nanti. Sekarang ni kita tengah ada meeting. Nanti sejuk air tu. Aduh, kamu ni. Pergi. Bibi-bibi ni. Kasih sejuk lah kucing. Mati kita mandi air panas-panas. Hei, kucing ni. Ha, air. Ha, ambil seorang. Saya kata saya nak air americano. Saya tak nak latte, pahit. Tukar sekarang. Ni siapa nak? Ni, americano ni. Siapa nak latte? Saya tak suka minum latte. Bibi ni. Orang nak Vico itulah. Hei, pecat je lah dia. Hish. Macam-macam hal lah bibi-bibi kita ni. Hai, tengok tu lambat dia buat kerja. Lambat. Ya Allah. Hai, sabar je lah. Hai, ha, kita sambung balik topik kita. Ha, letak dekat situ. Ha, makanan kami dah siap belum? Bibi Icha, makanan kami dah siap belum? Kami habis meeting ni, kami nak makan. Kami nak dekat atas meja tu dah siap. Belum! Pergi masak sekarang! Ya Allah, lambat betul dia orang buat kerja ni. Pemalas. Eh Fitri, kau suruh kucing apa Bibi Fahim tu, si kucing tu basuh kereta kau kan? Pergi tengok. Ha, kereta Fitri dah basuh belum? Kan asyik sudah. Tengok berkilat ke tak? Berkilat tak Fitri? Berkilat tak kereta kau? Ya Allah, kau calah ni Fahim. Macam mana kau nak ganti, ha? Kau tu Bibi je. Ha? Tengok ni, kereta ni calar ni. Ha, kau nak ganti macam mana? Nak kita orang potong gaji kau? Ha? Ha? Ha, calar ni. 1 juta ni kereta ni. Tu tengok tu. Ni. Garisan panjang ni. Ha, calar ni. Ha, maaf. Ah, cuci balik sekarang. Cuci balik. Aduhai, macam-macam lah Farid Fitri. Kan? Ha. Makanan dah siap, bagus. Eh, aku nak tengok kat atas je Farid. Betul ke si Fahim ni dah vacuum kat atas ni? Betul ke ni? Okey, kawasan sini dah bersih. Bilik aku dah bersih. Bilik kau, Farid, bersih tak? Bersih tak Farid? Ada kotor tak? Ada habuk lagi tak? Hey, sini ber... Ya Allah, si Fahim ni. Hey. Oi, Fahim. Kau naik atas kejap sini. Kau ni Bibi jenis apa kau ni, ha? Sini. Nampak ni? Masih banyak habuk dekat bilik si Farid ni, ha? Ha, bersih sekarang. Hey! Ya Allah, kau main PC ya tadi? PC ni on ni? Ha? Hai, takkanlah habuk tu tak hilang, ha? Hai, pecat ke? Pecat ke Farid? Farid, kau pecat dia sekarang? PC tu dari semalam on. Eh, awak nak salahkan kita orang tuan awak ni, yang bagi gaji dekat awak ni, awak salahkan. Ni gaji semalam, bagi dia Farid. You are fired, Fahim. Get out from our house. Get out. Nak jadi Bibi, ha? Get out. Ha, terkejun dia. Patah kaki kucing tu. Tak apalah, lagi pun belah lah. Ha, tengok ni, Icha ni. Masak sedap tak? Ha, Icha?
Awak jaga-jaga. Saya dah pecat dah si Fahim tu. Jangan sampai kita orang pecat awak pula. Cuba rasa sikit Fahim. Cuba rasa sikit Farid. Teringat pula kat Fahim tu. Rasa bersalah pecat dia. Sampai tersebut-sebut nama dia. Ha, Fitri? Apalah, kita lupakan lah. Ha. Masin! Aku rasa sikit. Boy! Masin, Ica! Awak ni ada lidah ke tak ada lidah? Masin haprak! Boy! Masam pun ada. Ini makanan basi ke apa ni? Ica! You are fired, Farid. Bagi gaji awal. Hey, cari bibik lain lah. You are fired. Get out from our house. Get out. Hah, pergi, pergi, pergi. Hei, bibik jenis apalah macam ni kita dapat kan? Okay, Fitri, Farid dengan Fahim. Aku just nak cakap lah, kita punya keuntungan tahun ni mencecah 20 juta. Jadi, aku sebagai bos korang ni, korang pun dah kaya sekali. Aku nak bawa korang pergi bercuti dekat Dubai. Ha! Jangan risau, kita naik business class. Kita jumpa orang Arab-Arab kaya tu, kita beli Ferrari. Macam orang kaya dekat Arab tu, kita beli Ferrari, kita beli naik unta, naik unta. Ya Habibi lah. Ah, bila nak pergi bos? Esok juga kita pergi. Ay, Dubai lagi kaya daripada Jepun tau. Nak pergi lah Fitri? Boleh, boleh, boleh. Gimana? Ya Allah, kau tak dengar ke Fitri? Ya Allah, si Fitri nak pergi Dubai. Dubai. Pergi bercuti. aku nak pergi ambil angin kejap lah. Kau pergilah kemas-kemas barang dulu. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi kat kita ni. Syukur sangat. Sejak bila ada pengemis dekat rumah kita ni? Duit makan. Allahu Akbar. Kesiannya dekat dia ni. Farid, Fitri, sini kejap, sini kejap. Kita bincang kejap. Sini, sini, sini. Farid, Farid, sini sekejap, sini. Sejak bila akak tu duduk mengemis kat sini? Sejak bila akak tu ada kat sini? Sebelum ni tak ada pun. Semalam. Kenapa kau tak bagi tahu kat aku? Kesian dia. Amai, apa kata macam ni lah. Kita bagi duit dekat dia. Lepas tu kita bawa dia pergi beli baju baru. Kemudian kita sewakan dia hotel, mana-mana hotel murah untuk dia tidur lah. Kesian dia akak tu. Mainlah kita tanya dia sikit. Assalamualaikum akak. Fahim. Baru nak bagi sumbangan. Fahim dah bagi duit dulu. Akak, akak kenapa ni mengemis kat sini? Akak okey ke? Waalaikumsalam. Lambat kamu ni. Fahim, kau bagi berapa tu? Akak, akak, akak memang tak ada rumah ke? Akak dah makan. Kena buang kerja, ya Allah. Akak kena buang kerja. Siapa yang buang akak? Siapa yang buang akak? Akak sebenarnya kerja apa? Tak apa, tak apa. Kita orang ada. Kita orang akan bagi akak duit sedikit sumbangan. Akak memang tak ada rumah ke? Ya Allah, kena buang kerja bibik. Ya Allah, jahat betul lah. Dia pecat kamu macam tu je. Jadi awak dulu bekerja bibik lah. Siapa yang buang ni? Farid, kita pun memang tak ada bibik kan? Apa kata kita offer dia jadi bibik lah? Kan? Betul tak? Kan? Lagipun bibik-bibik kita semua dulu dah habis kontrak dah. Kan? Boleh juga tu. Tapi tak apalah, kita bawa dia pergi beli makanan dulu lah. Makan dulu, pakaian dia pun dah koyak-koyak ni. Tak apa, tak apa. Boleh saya tahu apa nak kami panggil makcik? Makcik kakak. Farid, bawa keluar kereta Farid. Kita pergi beli barang sama-sama. Tak apa, tak apa kak, tak apa kak, saya faham. Ica, okey Ica, mari kita pergi beli makanan dulu. Kita pergi beli pakaian semua dulu, okey? Jom Ica, mari, 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 mari. Masuk, jangan risau, masuk je. Kaya raya lah kita Farid. Campak-campak duit. Sebenarnya, aku nak bagi tahu lah. Kita kaya ni sebab aku yang berjaya buat apa ni, main forex. Kan? Tak ada, sebab aku. Akulah, aku yang buat kita punya forex tu makin tinggi. Aku yang pandai. Sell by sell. Aku yang buat semua benda tu. Kita kerjasama lah. Mana si kucing tu? Kau yang melabur. Aku yang melabur tau. Mana si kucing tu? Dia ni dalam bilik air lama betul lah. Kita pergi bercuti nak? Kita pergi bercuti nak, Farid? Nak pergi bercuti tak? Mana si Fahim ni? Apa lama sangat tu? Kau nak pergi bercuti mana? Kat mana? Aku rasa pergi bercuti dekat tempat-tempat kaya lah. Europe lah. Korea tak best lah. Pergi Eropah banyak tempat cantik. Spain lawa weh. Pergi Spain, pergi Itali, pergi Perancis,
pergi UK, pergi Switzerland, pergi Jerman, pergi semualah satu Europe tu. Mana si Farid, kau pergi tengok jap si kucing tu. Ya Allah, lama betul dia mandi kat atas tu. Mana dia? Hai, kau ni makan dalam tandas ke apa? Ya Allah. Aku nak bagi tahu ni. Oh, kau mandi kat sini. Okey, Fahim. Kita kan kaya sekarang. Kita orang ajak, nak ajak ni. Kita berempat ni pergi bercuti lah kat Eropah. Tapi kali ni kita pusing satu Eropah tu lah. Kan dah kaya. aku nak pergi ambil angin tu. Korang kemas-kemas dah dulu. Leganya dapatkan kekayaan ni. Kaya-kaya. Keluarga pengemis mana pula ni? Tolong nak duit. Tolong anak saya sakit. Bila... ini kawasan orang kaya. Suka hati mak bapak awak je nak mengemis dekat sini. Hello. Ini bukan tempat untuk mengemis. Mana anak kau nak tengok sikit? Anak sakit apa ni? Ini tanah private. Korang ni mana boleh mengemis kat sini? Tak tipu ni. Tolong. Tak ada. Busuklah diorang ni. Dah berapa tahun tak mandi. Fahim. Tak boleh, Fahim. Diorang ni pengemis-kememis, pemalas nak kerja, tahu tak? Kita ni punya lah susah nak cari duit. Suka hati diorang je nak minta-minta duit kan kita. Kita orang, kerjalah akak. Akak ni ada tangan, ada kaki. Gunalah fizikal akak tu, kerjalah. Ini nak meminta-minta ni, yang abang ni, encik suami ni, Uwais. Kerjalah. Nama terpampang tu dekat baju tu, Uwais. Kerjalah. Ini mesti kena pecat ni dulu. Alah, kerja tak bagus. Kerjalah. Anak ni sakit apa ni? Kerja main-main. Dah. Fahim, aku tak kira lah kau ni berperkemanusiaan ke apa. Kau geng kita orang. Aku nak kau pergi panggil guard tu, halau. Pergi panggil guard tu, Farid. Pergi panggil cap guard tu, halau. Okey, Farid dengan Fitri, alhamdulillah kita dapat keuntungan yang begitu banyak. Kita dapat keuntungan sale kita tahun ni 30 juta. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Okey, memandangkan kita dapat duit yang begitu banyak, aku nak kita beri sumbangan sedikitlah. Sedekah sedikitlah. Yelah kan, sedekah ni membersihkan lagi harta yang kita dapat ni kan. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Okey. Apa kata kita bagi kat rumah kebajikan dekat depan rumah kita lah. Mana-mana barang yang kita dah tak nak pakai, kita bagi. Korang dah siap kemas? Laju betul. Sabar dulu. Aku nak pergi ambil iPad dulu semua. iPad, aku nak bagi iPad. Nak pergi barang-barang ni sikit. Dengan barang-barang ni sikit lah. Jom. Rumah nasib baik dah rumah kebajikan ni depan rumah kita je kan. Fahim. Sabar. Farid. Jangan pergi dulu. Fahim, kau ni selalu hilang. Kita orang nak bagi sumbangan ni. Kau dah siap juga? Baguslah. Jomlah, orang kata orang kaya ni, kaya macam mana pun, banyak duit mana pun, sumbangkanlah sedikit kan. Separuh daripada harta kekayaan kita kan. Assalamualaikum. Rumah kebajikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kami masuk? Kami nak bagi barang-barang sikit ni. Dan juga sedikit sumbangan lah untuk rumah kebajikan ni. Ya Allah, kesiannya. Assalamualaikum Pak Cik. Adik comel ni. Akak, nama adik comel tu nama apa? Comel dia. Dia ada penyakit ke kak? Kesian dia. Tengok kecil-kecil je tu. Nah adik. Adik Mongji. Mongji. Abang ada bawa iPad Mongji. Nah. Ambil iPad ni. Alah, takut dia. Tak biasa lagi tu. Biarlah dia. Okey. Akak, dia sakit. Dia sakit setengah tahun dah ya. Tak apa akak. Berapa kos rawatan yang diperlukan dia kak? Tak apa. Kami orang kaya ni, kami akan bagi sedikit sumbangan lah. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama bang. RM50,000. Fahim, bagi transfer kat akak ni RM50,000 atau Farid? Tolong bagi Farid RM50,000 kat akak ni jap. Akak, ambillah dekat RM50,000 tu. RM50,000, nah sumbangan duit. Itu sumbangan duit jugalah untuk akak. RM100,000 ya? Bagilah RM100,000. Okay, mana dah adik tu? Adik tu lari dah. Terima kasih lah ya. Sebab selalu doakanlah kami punya rezeki, dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusan ya.
Doa-doakanlah ya akak dengan abang eh. Doakan untuk saya ya. Wah. Dunia ini milik aku. Kaya-kaya. Panaslah best Fitri. Wah, aku tak pernah sangka tau. Kita pakai baju orang kaya mandi kolam air panas. Aduh, siapa pula ketuk ni? Kacau lah. Eh, siapa tekan lonceng tu? Eish. Apa benda ni kacau orang ni? Aduh, ni daripada rumah kebajikan ni. Ah. Assalamualaikum. Encik, tepi sikit, kami nak buka pintu. Tepi sikit. Ah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada apa ni ganggu kami ni, ha? Hari-hari cuti ni kenapa? Ah, awak daripada mana? Rumah kebajikan kan? Ha, rumah kebajikan kan? Kan? Apa lagi awak nak ni? Nak duit amboi. Suka hati je datang rumah orang mengemis macam tu. Eh, ingat ini bank ke apa? Suka hati dia je. Datang tekan-tekan loceng minta-minta duit. Ingat ini bank. Ini bukan bank. Ah, nak minta sikit sumbangan. Ah, tak ada. Minta maaf lah. Kami tak akan bagi sumbangan. Ah, bukan kami dah kasih 10 ribu ke? Tak cukup ke? Eh, 100 ribu? Maai, ini dah melebih ni. Tak payahlah Fahim. Diorang ni mengemis je. Pemalas ni. Dah lah Fahim, tinggalkan diorang. Dah lah bau busuk. Eh dah, sebelum aku panggil guard, lebih baik korang berambus daripada sini. Aku akan call. Dah. Tak adalah akak. Akak ni sikit-sikit mengemis. Akak cubalah suruh suami. Ya, merayulah. Ah, melututlah. Ah, ciumlah kaki kami. Kami tak akan bagi satu sen pun duit kami dekat kamu berdua. Baik, itulah dia tadi RP orang kaya baik versus orang kaya sombong. Kalau kita kaya nanti dalam pengajaran ni, kita nak kongsikan pengajaran dekat sini. Kaya macam mana pun kita, janganlah kita jadi kaya sombong. Bila kita dah kaya nanti, bagilah sedikit wang yang kita ada tu kepada orang yang memerlukan. Ha, apa pun, orang ini nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pelakon. Kita ada Fahim. Ha, pada asalnya jadi miskin. Selepas itu jadi kaya. Fahim kaya. Seterusnya kita ada Fitri yang memegang duit. Masya Allah Fitri. Sepanjang hari dia jadi orang kaya. Seterusnya kita ada Wais. Bapak kepada anak yang sakit tadilah. Yang juga pemegang watak pelakon miskin. Dan juga Icha. Memegang watak orang kaya dan juga orang miskin. Dan yang terakhir, yang terpaling kaya, Farid. Wah, paling-paling duit macam tu je, Fai. Apa pun guys, korang nak tanyalah korang. Setakat ni, RP mana yang menjadi favourite korang? RP pengawas baik versus jahat ke? RP keluarga baik versus keluarga tegas ke? Ataupun RP yang terbaru ni sekarang? Iaitu RP orang kaya baik versus orang kaya sombong. Apa pun korang boleh bagi lagi idea untuk orang lagi buat apa? Bagi komen, nanti orang lagi akan baca. Dan jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe channel Orang Lagi 99. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.